Assalamualaikum Kemawunbat. Nah, balik lagi di Kemotalk spesial bulan Ramadan. Yeay. Nah, hari ini aku lagi ngebuburit di tempat yang seru banget. Dimana lagi kalau bukan di Pabukan Jatinangor. Nah, spesial di bulan Ramadan, setiap tahunnya di sini selalu ngadain festival kuliner, dimana di sini kita bisa nemuin banyak banget makanan dan minuman yang bisa kita beli untuk kudapan buka puasa nanti. Penasaran ada apa aja? Yuk ikut! Kenalin, nama aku Dandi dari Unpad, dari Vkom, asal dari Palembang. Nama aku Dede dari FIB, asal dari Ciamis. Halo, kenalin, nama aku Nadia dari Vkom 2015, asal aku dari Tangerang Selatan. Nama aku Dia dari Fakultas Pertanian, asalnya dari Bekasi. Hai, nama saya Imam. Nama saya Trian. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, asal Majalengka. Nama aku Apim, asal aku dari Lampung. Fakultasnya dari FTIP. Nama gue Rizky Dwi Putra, gue dari Fakultas Peternakan Angkatan tahun 2016, asal dari Bekasi. Kalau aku ini Ramadan yang keempat, kalau nggak salah. Ya, udah tahun ketiga nih di Jatinangor. Aku ini Ramadan ketiga di Jatinangor. Puasa ketiga. Keberapa? Ya, ketiga. Puasa ketiga. Ini Ramadan yang kedua di Jatinangor. Alhamdulillah, ini Ramadan aku yang ketiga di Jatinangor ya. Kalau aku bukanya enaknya di Masjid Raya Unpad, soalnya gratis. Kalau misalkan untuk tempat itu di Nelongso karena rame. Menu favoritnya apa ya? Paling kolak. Kalau tempat bukanya di Pabukon aja sih. Menu dan tempat buka favorit tuh di Pabukon. Soalnya banyak banget jajanannya di sini. Banyak pilihan juga. SS atau apa? Nelongso. Ujas Ciseke. Kalau menu favorit ini pudingnya Forsi ya. Terus salah tempat favorit yaitu MRU karena makanannya serba gratis. Balai Pabukon tempat favorit buat beli takjil. Kalau aku biasanya nongkrong sama anak-anak di UKM Timur sih. Biasa jalan-jalan aja sih di sekitar Ramar. Kegiatan yang aku paling sering ya ngerjain tugas, logbook, ngedraft-ngedraft gak jelas. Main molek. Mobile Legend. Sama Mobile Legend. Kegiatan ngabuburit kayak gini nih, syuting enggak tahu kenapa tiba-tiba diajakin syuting. Kegiatan ngabuburit kita sih jualan aja karena aku emang suka jualan. Kalau aku sendirian. Kalau aku sama teman kosan. Alhamdulillah sama teman. Buka dan sahur sama teman-teman aja, soalnya gak punya pacar. Sama doi atau sama dia. Kalau buka ini sama Hehep dari TP 15. Terus kalau sahur itu biasanya sama Tete-tete warteg. Karena aku sendirian, kadang-kadang sendirian, kadang bareng-bareng. Jadi kondisional sih, kalau ada yang ngajak baru aku buka puasa bareng. Intinya kalian banyakin aja kegiatan di sini supaya kalian tuh puasanya enggak terlalu kerasa. Biasanya sih banyak-banyak ikut kegiatan aja ya kalau Ramadan suka. Kalau di UKM sih ada giat Ramadan biasanya gitu. Jangan banyak main Instagram sih palingan. Nikmatin kegiatan aja sih kayak itu, kayak ngerjain logbook, tugas dan lain-lain. Sibukin diri sama organisasi atau tugas. Kalian harus sabar, terus tabah, jaga iman kalian, jaga mata, karena puasa itu. Itu pokoknya. Yang pasti kita gak boleh malas-malesan. Puasa itu bukan sebuah alasan. Yang penting harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Untuk kalian semua, selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk mahasiswa dan mahasiswi UNPAD. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa yang ke tahun 2018 atau tahun 1430 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga puasa kalian berkah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia keseruan aku ngebuburit di Pabukon dan keseruan para mahasiswa yang harus rela untuk buka puasa
gak buka puasa aja sih ya, berarti berpuasa di bulan Ramadan di Jatinangor ini. Menarik kan? Yap, semenarik es goyo buat aku ini. Duh, jadi gak sabar nih untuk cepet-cepet buka puasa. So, stay tune terus ya di Kemotalk berikutnya. Dadah, Assalamualaikum.